pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kami hari ini dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Nah, pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita adalah Pulang Pisau Penyedia Transportasi yang handal dan modern. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Pisau, Dr. Andes Supriyadi M.Si. saya sapa dulu. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu. Malam, kabar eh, berbahalap. Dan luar ya, biasa. Luar biasa. Terima kasih ya. hadir bersama kami pada Siap, malam hari ini. Siap, Bu. Pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang. Kita ingin mengulik seperti apa tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Apa yang mereka lakukan untuk kemajuan daerah Pulau Pisau? Kemudian seperti apa teman-teman dari Dinas Perhubungan ini sendiri menghadapi transportasi ke digital? Nah, apa sumbangsih yang mereka berikan ketika harus berbicara dan berhadapan dengan PAD? Bersama saya, Olivia Teja, inilah tatap muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang membahas malam hari ini bagaimana sih sebenarnya yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Langsung saja Pak, seperti apa penjabaran kebijakan penyelenggaraan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan sendiri terkait dengan pelayanan, kesehatan, keselamatan, transportasi. Baik Bu, eh, terima kasih. Kabupaten Pulau Pisau ini adalah kabupaten pemekaran dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2002 dengan nomor undang-undang itu nomor 5 tahun 2002 tentang pemekaran daerah. Nah, konteks penyelenggaraan pemerintahan khususnya kita Dinas Perhubungan merupakan organisasi perangkat daerah yang menjadi jadi kaki tangan uh, Bupati Pulau Pisau bahwa kita melanggarkan yang berkenaan dengan pelayanan keselamatan dan keamanan transportasi dari konsep uh, Dinas Perhubungan ini kan di Uh, ada dua bidang, satu bidang yang berkenaan dengan lalu lintas angkutan jalan, satu yeah. dengan uh, angkutan sungai dan penyeberangan. Dalam lalu lintas pelaya, uh, pelayanan Laj ini ada beberapa yang kita kita lakukan dalam perjalanan ini, yang salah satunya itu adalah yang uh, pertama yang berkenaan dengan uh, keselamatan jalan ini. Yeah. Artinya di sini Kabupaten Pulang Pisau ini kan dilewati oleh dua jalan yang membelah uh -huh. dan dua sungai yang membelah sungai Sebangau dengan sungai Kahayan. Satu jalan Trans Kalimantan, uh -huh. satu jalan mengenakan jalan provinsi yang menuju Bahaur, menuju Kecamatan. Uh -huh. nah, alhamdulillah Kabupaten Pulau Pisau ini merupakan mutiara yang terpendam yang perlu kita Uh, paparkan di sini karena potensi-potensi yang belum maksimal untuk di diamparkan. Hmm. Salah satu untuk keselamatan ini adalah kita selalu berkoordinasi dengan pihak lantas, pihak PPTD yang berkenaan jalan Trans Kalimantan. Nah, kita setiap saat terutama nanti tanggal 29 November juga ada kita dengan lantas Polda Alteng akan melakukan cek tentang jalan penyeberangan sampai ke pelabuhan Baur, Bu. Uh, selama saya ini di dinas perhubungan ini ya saya inflasi itu kita da, tidak dalam bentuk uang bu, nah kita dalam bentuk bagaimana menyerukan masyarakat sehingga dalam dalam depan itu, itu jumlah yang kita keluarkan itu di ter, dalam setahun tahun sampai ini mencapai uh, untuk solar ya tahun 2002 aja kita bantu tiga 30 ribu 720 liter. Uhum. Nah, habis itu untuk pertalitnya 360. Habis itu solar 162 405 liter untuk 116 116 ribu liter. Ini upaya, yang upaya kita perhubungan. bekerja sama dengan Pertamina. Sementara ini mereka eh uh, peri penyeberangan itu bu membutuhkan minyak itu kalau beli di luar tuh mahal. Sehingga mereka beli di SPBU, kita kasih rekomendasi berdasarkan aturan-aturan yang ada yang telah disepakati. Nah, itu salah satu bentuk. Kalau kita kasih uang untuk bantu mereka, kan sia-sia saja. Uang itu, gitu kan, lebih baik kita menjembatani mereka dengan Pertamina, sehingga Pertamina itu dapat bekerja sama dengan kita. Kita mengeluarkan rekomendasi dan pengarahan-arahan dari arahan dari minyak-minyak uh, itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Kita mempermudah sehingga mereka tidak menekan harga. Nah harga itu kalau mereka naikkan harga, mereka naikkan naikan harga karena mereka beli minyak mahal. Sekarang mereka di PSB alhamdulillah teman -teman di, di mahal, yang lain mahal. ya di Kasel Tank hanya hanya kita yang di ini sesuai dengan pernyataan Pertamina kemarin bahwa kami berterima kasih kepada Dinas Perhubungan dan Provinsi yang telah mengarahkan teman-teman kita sehingga kami dapat mendiskusikan miny minyak ini BBM solar ini sesuai dengan uh, diperuntukan peruntukan-peruntukan yang diinginkan pemerintah. Uh -huh. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kita juga sebelum kita melakukan ini saya konsultasi dengan pihak kepolisian, saya konsultasi dengan pihak penjelasan dan konsultasi dengan uh, komandan kodim waktu itu mereka pas bertiga mohon izin Pak, saya komunikasinya berkenaan dengan ini coba da datangi saja ke sana. Ternyata memang ada aturannya. Alhamdulillah saya dapat aturan itu juga kan. Nah, kita sudah melaksanakan dengan kegiatan yang maksimal untuk untuk inflasi itu. Nah, ini masuk yang ke Keselamatan tadi jalan, kemudian uh, untuk uh, air, Pak. Oh iya, untuk yang di atas air tadi kita berbicara masalah uh, uh, transportasi. Untuk uh, kan. belum, untuk transportasi jalan nih, Bu. Uh, kita belum masuk air gitu kan? Saya uh, jalan ini setiap malam Sabtu dengan malam Minggu itu, kita selalu merejakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan lalu lintas, terutama masuk dalam kota. Jangan melebihi 8 ton oh. karena dalam kota itu adalah jalan yang dibutuhkan masyarakat di dalam kota. Kalau dalam kota itu hancur karena truk-truk lewat yang besar, hiper-hiper itu kan, maka menyebabkan ribut masyarakat. Ini saja saya sering ditegur masyarakat untuk melakukan uh, razia terhadap jangan sampai angkutan sengon, angkutan batu, bah, angkutan sawit, dan angkutan semen-semen uh, itu yang lebih. Saya pernah menemukan angkutan palindo itu sampai 20 ton, saya marahi, Bu. Jangan sampai lebih dari itu kalau semen itu kan berat nih masuk dalam kota keluar ke Trans Kalimantan. Kalau masuk Trans Kalimantan tidak menjadi masalah yang 20 ton atau 30 ton kan itu kan menjadi kewenangan provinsi. Apakah Cuma kita jalan, ya, Pak, kalau uh, kota? Uh, jalan alternatif tidak ada, Bu. Makanya kita kemarin membuat perda tentang jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum ini adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat umum dan pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus di dilihat kalau jalan khusus ini berdasarkan perda itu ada jalan tambang ada jalan ini itulah ke depan yang kita akan bangun bersama dan semua jalan-jalan khusus itu semua ter terdaftar nanti di dinas perhubungan di di ini kan bahwa berapa jumlah jalan itu kita tahu berapa jumlah uh, panjang jalan dan sebagainya kita tahu, sehingga ketika mereka habis usahanya mereka melimpahkan ya kita wajib mereka membuat jalan mereka itu harus disertifikatkan mereka bu kalau mereka kan jalannya, tinggal menghibahkan kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah lagi bisa melakukan perbaikan-perbaikan, terutama jalan-jalan yang didalam, di dalam kecamatan di kecamatan-kecamatan yang dilewati gitu kan. Nah, alhamdulillah untuk semua ini artinya komunikasi kita jalan saja dengan mereka. Cuma yang namanya step by step mereka pengertian gitu untuk masyarakat ini. Terutama pengguna-pengguna jalan ini kita berikan tentu supir sebagainya kita ingatkan. Termasuk di jalan Trans Kalimantan yang dekat Bundaran situ bu, yeah. itu sering mangkal-mangkal kita berikan pencerdasan-pencerdasan. Juga kita komunikasi dengan POPR untuk pinggir-pinggir jalan itu harus agak kuat aspal-aspalnya itu, Bu. Supaya apa? Supaya ketika ada Ngatem sementara, kadang-kadang orang Ngatem sementara ngantuk tiba-tiba nih. Kita tidak bisa juga melarang orang kamu nggak busa di sini. Kalau mereka ngantuk tiba-tiba dia paksakan kebalik nah kebalik siapa yang ini kan kasihan semua dirugikan jadi boleh saja lah kita melakukannya tapi tidak boleh lama ya paling beberapa saat gitu kan ya, tapi untuk tapi kalau dinas perhubungan sendiri kan tidak bisa menindak pak ketika ada odol lewat iya kita kan tidak punya PPNS ya bu hmm. maka saya sudah bilang tadi dengan teman saya dengan kabit saya dia kan lulusan PPNS bisa penindakan tapi dalam tata ruang saya bilang nanti dipindahkan saja lah nanti ke ke laporan Ko ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu yang berkenaan PPSN saudara itu dan saudara itu dipindahkan menjadi PPNS perhubungan. Nah satu lagi yang saya mau didik kenapa buat saya PPNS perhubungan di bidang bidang sungai, angkutan sungai dan danau penyeberangan tadi yang berkenaan dengan apa namanya uh, angkutan yang lalu lintas. Nah kami tidak ada untuk penindakan penindakan itu kita bekerja sama dengan dengan pihak lantas, jadi kami Siap. mengamankan, membantu mereka, padu serasi saja kabar, artinya padu serasi program-program lantas itu jalan, program kita jalan, kita selalu membangun komunikasi yang lebih efektif, bagaimana membawa Pulang Pisau ini lebih kondisi ke depan kalau misalnya, berandai-andai, di yeah. kabupaten Pulang Pisau sendiri, ada jembatan timbang gitu Pak, uh, ketika mereka kan kita nih lewat jalan uh, oh, yeah. ini negara nih, kemudian <tuh> kalau kita melihat ini overtone, atau hmm. modal orang bilang, yeah. mereka masuk Oh mungkin iya. gak, Pak, seperti itu Pak. Uh, kita jari. berharap karena ada ada kajian-kajian akademik yang berkenaan res areal, Bu. Res hmm. areal yang di turun jumatan itu ada di daerah situ yang jadi kajian Dinas PUPR. Nanti step by step itu akan membangun res areal itu karena itu lahan-lahan masyarakat kan perlu ada pembebasan dan sebagainya. Saya meminta kepada PUPR itu kalau bisa step by step sajalah. nggak bisa tahun ini, tahun depan sedikit-sedikit tapi ada untuk itu. Dan saya juga kerjasama dengan BPTD BPTD saya minta BPTD untuk menunjuk pelabuhan Bahaur nanti karena pelabuhan itu adalah paling vital ke depan 20-30 tahun ke depan nanti kita lihat Kabupaten Pulau Pisau luar biasa siapa yang ada pelabuhan itu adalah daerah kabupaten yang akan baik kita lebih beliau apalagi yang berkenaan dengan pemekaran wilayah kabupaten ini provinsi Kalimantan Tengah jadi kabupaten uh, Kota Waringin Raya kan provinsi Kota Waringin Raya otomatis pulang pisau ini menjadi sumber utama untuk Kalimantan Tengah. Hmm. Nah saya berharap saat ini kan dibangun pelabuhan multipurpose ya nah itu akan menjadikan pelabuhan laut dan saya minta juga saran kepada mereka kemarin untuk penambahan armada armada bukan hanya perintis satu saja tapi di tempat dua armada otomatis saya yakin 2024 nanti uh, kota waringin raya itu akan tumbuh nah kalau kita tidak sejak sah dini kita mempersiapkan jalan sebagainya di ya, jalan itu provinsi saya bilang kalau memang jalan provinsi provinsi tidak mampu seakan ke pusat saja biar pusat yang membangunnya sehingga lebih lebih cepat gitu kan nah tinggal Ah, saya minta kepada dinas provinsi saja untuk untuk melakukan itu. Tapi untuk saat ini kalau jalan yang di seberang itu, Bu, yang di menuju provinsi menuju ke sampai kecamatan itu panjang sana gitu, pantai kita 153 km. 153 km itu kalau kita sisir pantai situ, kita Pibu pernah ke Parangtritis. Nah, seperti itu pantai kita ini. Cuma ombak saja kurang belum dengan maksimal. Saya berharap itu potensi potensi yang belum berkembang itu, apalagi nanti kita uh, jalan itu kita pindahkan langsung menuju ke Kayapak. Daerah Kayapak itu kita bakal peri penyeberangan mungkin tahun ini rencananya akan dibangun pelabuhan, pelabuhan peri penyeberangan untuk menuju ke Kayapak di situ sumber daya sumber daya. Uh, ikan dan sebagainya penghasilan yang tidak bisa ditirupsi maksimal kali ini melewati situ nanti alhamdulillah mudah-mudahan jalan uh. sudah tembus ke sana ini sekarang jalan yang di seberang ini kan sampai ke kecamatan sudah sampai kecamatan kita tinggal naik sedikit tinggal naik ke sana ya kita tunggu itu wah luar biasa Bu uh. program ke depan, kan ini uh, luaruhan hmm. bahaur ini akan difungsikan uh, lebih maksimal uh. lagi uh. kemudian berarti teman-teman juga harus memikirkan bagaimana ada SPBU untuk nelayan juga di situ kemudian untuk teman-teman penyeberangan. Nah itulah itulah yang saya sarankan ke Pertamina nanti kalau oh, bisa teman-teman. Sementara ini kan SPBU mini-mini saja yang melewati situ. Ada yang di Taliyo ada yang di Pangko di itu ada SPBU. Terus ada yang di Bahur sedikit-sedikit gitu kan. nah ke depan saya berharap ada SPBU air. SPBU air ini yang mudah-mudahan Pertamina bisa memikirkan kerjasama dengan teman-teman pengusaha untuk tanin nelayan. Sementara ini tani dan nelayan juga melalui dinas pertanian maupun dinas perikanan ya dapat rekomendasi juga untuk mengambil minyak itu kita bantu dan termasuk usaha kecil menengah yang mikro tapi catatan mereka ada kartu anggotanya sehingga bisa dikeluarkan sehingga barang ini tidak liar kalau liar itu sama kita menyebarkan yang tidak tidak bagus itu kan? kita berandai-andai pak? Iya bu. Dengan data-data statistik teman-teman pasti sudah melakukan kajian hmm. ketika ada pelabuhan di Palang Kalimantan Tengah. Oh, iya betul. Kita tidak menggunakan lagi banjarmasin. Iya betul. Sebagai sarana dan prasarana kita uh. distribusi penumpang dan barang. Apa yang akan terjadi pak? Seperti apa uh, kemudian kita berandai- andai apa yeah. mungkin yang masuk Sdm-nya, biar ekonominya Oh iya. Ah uh, dalam konteks itu bu, kita sudah menyiapkan badan usaha kepelabuhanan. Uh. Badan usaha kepelabuhanan ini masuk dalam pembahasan nanti perdanya atau nanti dilebur dengan badan usaha milik daerah itu disitu untuk mendaya gunakan fungsi itu. Jadi di situ kita masuk dari sisi kerjasama dengan KSOP, kerjasama dengan BPTD. Memang kemarin pengelolaan pelabuhan itu kewenangan kita untuk melakukan pengelolaan berdasarkan uh, izin operasional yang mereka berikan namun karena kemajuan pot estate ini Kabupaten Pulang Pisau dan untuk membangun itu pemerintah daerah masih kurang mampu untuk mendaya gunakan dana yang ada maka kita libahkan tanah sebetulnya 4 hektar itu kepada pemerintah pemerintah pusat melalui KSOP kita pilih kan 4 hektar sekian itu kemarin kita ser kita ser sertifikasikan kita serahkan pada mereka akhirnya membangun ini 2020 ini butuhkan berfungsi makanya saya minta tambah armada dengan memanfaatkan pelabuhan peri penyeberangan ada 6 peri penyeberangan ini yang yang melayani terutama di Port Estate itu kan ada di Pelampain dan Pangkahulu itu merupakan jantungnya Port Estate itu arah penyeberangan Bahaur yang menuju Uh, menghasilkan pendapatan-pendapatan itu yang, yang dibawa ke pelabuhan Baur diperkirakan dari situ sekitar setengah jam nyampe, Bu. Kalau kita sudah menyeberang, kecuali memang air penyeberangan air yang agak lama menunggunya, hmm. karena masih antrian, masih an antrian, Bu. Antrian ini karena di situ ada ada tiga ada empat peri penyeberangan, dua LCT, uh, satu dua kapal biasa untuk itu. Tapi kalau melewat itu bisa satu LC itu tuh bisa mencapai 10 atau sampai 9 untuk truk bisa lewat di situ saat ini. Nah, truk kosong dan truk yang berisi topi tidak tidak maksimal untuk menjaga keselamatan penyeberangan itu. Dan juga dari situ menuju ke pelampahen, menuju pelampahen menuju ke Belanti Belanti Siam, Belanti Siam, ada yang menuju ke Belanti satu menuju ke Tahai menuju ke Kilometer 14 ini mulai mulai kapuas menuju dari situlah nanti. Nah disitulah nanti titik utama uh, orang menuju ke pelabuhan Baur suka tidak suka di situ nanti kalau kemajuan zaman suka tidak suka dalam akan datangnya pasti dibangun orang jembatan besar hmm. karena tidak mungkin lagi menampung yang berkenaan dengan perih penyeberangan ini yes. kalau jalan kalau pelabuhan itu sudah maksimal karena pelabuhan itu kan pelabuhan laut bu nanti kalau pelabuhan laut itu apapun bisa masuk gitu kan termasuk nanti layar jasa, jasa semua nangkok penyeberangan itu kayak di penyeberangan termasuk uh, berkenaan dengan hewan dan sebagainya betul gitu. makanya kemarin kami waktu itu dengan teman-teman kejaksaan dan teman-teman kepolisian Bekerja sama di situ, bu, dalam menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, gitu kan. Saya juga mengusulkan kepada BPTD melalui uh, dinas uh, dinas provinsi Kalimantan Tengah agar ditambah trayek yang berkenaan dengan trayek perintis bus, karena sekarang ini kita menuju trayek bus dari Belanti Siam, Belanti Siam Gadabung menuju ke Kapuas sampai menuju ke ke Palingkau. Nah, karena mereka akan melewati situ juga, bu. Nah nanti mangkalnya bisa ditahai. di Tahai. Di sini kita bikin terminal di Tahai itu. Terus dari dari Tahai, Bapak, Musa, eh, dari Berhenti Siam, Gadabung, menuju ke, pul, ke, menuju ke Pulang Pisau, menuju ke apa namanya, menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah mereka sudah minta kemarin yang itu untuk melakukan itu. Karena hasil bumi mereka itu harus didistribusikan, Bu. Di samping memang pertanian, ada distribusi-distribusi lain seperti singkong, cabai, kedelai dan sebagainya mereka dari situ gitu kan. Baik itu dari seberang sini dari area Belanti Siam maupun dari seberang dari Pangko 1, Pangko 2, Pangko 3 itu kan selalu melewati situ. Di samping memang ada yang menuju Palangkaraya, ada yang distribusi melewat ke ke Banjarmasin. Rata-rata Ya ada yang ke Banjarmasin disampaikan lewat situ dengan pickup-pickup yang ada bu. Terutama di samping itu ada ada yang berkenaan dengan hewan dan sebagainya itu penggemukan sapi dan sebagainya di daerah situ bu. Nah itu luar, luar luar, biasa gitu kan. Nah luar biasa sih pulang ini luar biasa kalau saya melihat. tergantung tergantung yang dikembangkan kepedulian pemerintah provinsi yang kedua ada sinergisitas antara antar sektor ini untuk membangunnya itu kan mungkin saja di pelabuhan peri-peri penyeberang itu oke okay, menengah itu kan bisa dibangun di situ kooperasi koperasi uh, kooperasi handep hapakat di mana semua masyarakat dibangun oleh pemerintah masyarakat memasukkan apa yang berkenaan dengan hasil bumi mereka itu keterampilan sebagainya lalu dibuatlah di situ orang bisa ke situ misal lewat Trans Kalimantan pun orang singgah di situ membeli ide oh ini dari ke kenyamatan ini kecamatan ini sebagainya ada nah ini 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 belum ada ini ya nah itu untuk menjang memakai itu apakah nanti dimintin letakkan atau di trans kalimantan ini sehingga budidaya yang berkenaan dengan kebutuhan pulang pisau ini akan luar biasa ini dalam dalam mana saya bu oh. karena kita ini dua jalan yang kita butuhkan satu trans satu trans penyeberangan bu ada di pelabuhan sana, kan? Nggak ada sementara ini kita mempunyai perkembangan-perkembangan usaha nasional. Mereka hanya datang, saya bilang, kalau mereka datang keluar dari dia di dalam kapal sudah stres keluar, jadi sampai stres mereka. Kalau tidak diiringi dengan itu, nah, itulah yang menjadi pemikiran-pemikiran ke depan, Bu. Oke, nah, mm -hmm. kita berbicara masalah uh, penyeberangan, kemudian di pelabuhan, tetapi kita mm -hmm. dulu Pak, untuk selanjutnya. Okay. Kita break sebentar. iya, Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa Anda masih bersama kami di tatap muka dengan tema perbincangan kita malam hari ini? Pulang, pisah, opini, dia transportasi handal dan modern. Masih dengan kepala dinas Perhubungan kita lanjutkan perbincangan tadi, Pak. Sampai mm -hmm. kita lanjutkan uh, ke yang pelabuhan. Kita mendengar bahwa IKN ini sudah berjalan, Pak. Kemudian, food estetika di mata ini pun sudah berkelihat. Yeah. Maksimal tidak maksimal itu nanti kita pikirkan berikutnya. Tapi yang jelas kan kita harus menyediakan ini dulu Pak. Apa yang menjadi kebutuhan contoh, misal pertanian, perikanan, hmm. itu kan untuk distribusi ikn hmm. kan kita sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Nah seperti apa dinas ya. bukan melihat untuk transportasinya sendiri? Ya. Yang jelas An canggih dan modern. Ya dalam konteks itu kan tidak lepas dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Okay. Karena kewenangan pemerintah daerahnya sangat terbatas. Terutama dalam pendanaan, uh, kami melihat IKN ini memang perlu didukung oleh provinsi-provinsi uh, terdekatnya, ya. salah satunya provinsi Kalimantan Tengah, yang khususnya di Kabupaten Pulau Pisau. Kabupaten Pulau Pisau ini dibangunnya pelabuhan multipus-pos itu adalah dalam rangka menyokong IKN itu sendiri. Nanti, distribusi semua yang berkenaan dengan hasil panen masyarakat baik khusus eh, panen padi maupun panen yang lainnya itu ya. dibawa melalui EKN melalui pelabuhan mutiara itu pelabuhan laut dikira 2026 itu sudah hmm. sudah jalan. Nah kendala utamanya adalah di muara sungai Kahayan itu terjadi sentimen sedimen itu yang perlu diada di close sehingga mempermudahkan lewat. Nah sementara ini mereka lewat dengan menggunakan jam-jam waktu tertentu pasang surut. Nah kemarin memang ada kajian-kajian tersendiri itu mudah-mudahan kajian itu bisa di dilaksanakan dalam waktu dekat ini itu kan nah juga nanti kalau melalui laut itu saya kira laut itu lebih utama Pak lebih utama cepat menuju ke pelabuhan uh, Balikpapan. Kepulauan di Balik Balikpapan itu dekat dengan Kalimantan Timur um, itu akan berhubungan erat karena dengan, dengan air ini lebih mudah mengangkut banyak tonasenya ketimbang lebih sungai ke menimbang darat. Kalau darat itu kan beberapa jalan dilewat beberapa waktu yang dia sampai 20 24 jam baru nyampai itu habis di jalan aja tenaga dan sebagainya. Nah, saya saya lihat memang di Kabupaten Perang Pisau ini ya embung-embung yang berkenaan dengan tambak dan sebagainya itu ya memang sudah dipersiapkan Bu. Kita Kabupaten Pulang Pisau karena ada pelabuhan sudah memang khusus untuk membangun IKN itu. Memang sudah perencanaannya itu bahwa dari Pulang Pisau ini akan diangkut baik dari dari Kapuas, dari Pulang Pisau, dari Kota Madia maupun dari Gunung Mas itu melalui Kabupaten Pulang Pisau ini. Sehingga bukan hanya di Pulang Pisau saja IKN itu menyuplainya. Kalau singkong mungkin dari dari Gunung Mas nanti yang berani tapi tetap melewati pelabuhan itu karena perencanaan pusatnya sudah luar biasa bu kita hanya mendukung saja mendukung yang berkenaan itu agar supaya jalan itu jangan terhambat dua jalan itu jangan rusak nah, tiga jangan saling uh, mendului agar tidak menimbulkan bahaya bahaya ke depan gitu kan saya berharap tol laut yang diinginkan oleh pak jokowi ini bisa terlaksana dengan baik mudah-mudahan ya di pulang pisau mudah-mudahan presiden ke depan yang dapat melanjutkan, melanjutkan programnya. Saya kira suka tidak suka siapapun presiden harus wajib melanjutkan ini, karena ini adalah program yang sangat baik bagaimana menghindarkan terjadi isolasi etulasi terhadap pembangunan itu uh -huh. Kalimantan Tengah secara khusus siap untuk mendukung uh, in, ibu kota nusantara kita itu gitu kan. Oke. Okay. Uh. Kalau di Pulang Pisar sendiri pak jalan-jalan daratnya seperti apa pak? Uh, sudah maksimalkah kemudian marka jalannya seperti apa keselamatan uh, di jalan seperti yeah, apa teman-teman perlu yeah. melibatkan diri dalam hal ini iya yeah, seiring dengan itu um, marka marka jalan ini kalau memang jadi wilayah kabupaten pulang pisau kita akan menyiapkan minimal dalam kita mempunyai sekitar sembilan ratusan marka jalan ini bu nah juga minimal yang kalau dijadi di, di kabupaten pulang pisau saja harus dua puluh dua ribu 2000 marka jalan yang harus penuhi dengan perkembangan jalan yang semakin berkembang ini gitu kan. Nah, tahun ini kita juga sudah menganggarkan untuk berkenaan dengan pembuatan marka-marka jalan itu baik marka jalan yang berkenaan dengan jalan sungai maupun jalan jalanan oh, jalan darat gitu kan. Nah, artinya untuk wilayah provinsi dan kabupaten provinsi dan jalan trans itu kita beberapa kali kemarin beberapa kali peninjauan dari DPTD lengkap balai jalan semuanya agar membangun marka-marka jalan yang sekiranya yang menyebabkan kecelakaan kecelakaan kemarin sudah dilihat di wilayah wilayah mana yang rawan Kalian. kecelakaan kita akan bikin lampu merah kita bikin kan apa namanya jebar cross gitu kan sehingga mempermudahkan orang itu terutama di kemarin di daerah Mantaren situ harus ada jebar crossnya itu tapi suka tidak suka ya memang masyarakat yang modal mobil kita sarankan jangan kalau melewati tikungan tajam di situ jangan oper kecepatan lah karena suka tidak suka tuh lawan kecelakaan di situ nah, ya itu berkenaan dengan sosialisasi keselamatan uh, pengemudi dan juga safety riding. Hmm. seperti so, apa teman-teman melakukannya mulai dari sosialisasi ke sekolah ke masyarakat dan hmm. apa apa, Pak, kita sudah lakukan bu dari tingkat SD di tingkat tiga SD, SMP, dan SMA, kita kalau tingkat-tingkat anak-anak yang usia dini itu, kita melakukan ada ada tempat-tempat tertentu untuk melihat bahwa ini bisa dilewati, ini tidak boleh dilewati, gitu kan, marka jalan jalani, memberikan penjelasan, gitu. Kita masuk bersama dengan uh, lantas, juga menjelaskan kepada masyarakat itu, yang berkenaan dengan tidak boleh ini dilewati nah. lampu merah seperti ini terus nanti ke depannya jangan harus pakai helm kalau menaikkan nah, itu gitu nah, kan Campodipen. pendidikan sebagai, sebagai kita semua kita masuk pendidikan lalu lintas itu. Memang kemarin kita akan mengadakan seminar di sini Bu, seminar tentang marka jalan dan itu sekira dan ke depan juga saya akan melakukan perlombaan-perlombaan kepada masyarakat ini agar mengerti tentang dinas perhubungannya seperti apa ke depan. Juga saya ingin mem me membentuk kader-kader kader perhubungan. sehingga kader-kader kader perhubungan ini ketika kami perlu dalam acara-acara tertentu, misalnya ada hari-hari besar seperti hari raya Desember, Januari kita akan tempatkan mereka di tempat-tempat tertentu itu gitu. Nah kita lebih lebih saat ini kita mempertimbangkan Pramuka, di Pramuka juga kita masuk bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini memang ini ada kan 3K Pramuka, yeah. penembungan tentang tentang jalan, oh. tentang apa namanya lalu, lalu lintas itu ada di Pramuka okay, nah, berhubungan. ya perhubungan gitu kemudian Pak, karena Bapak tadi sudah menyimpul masalah uh, Idul Fitri, kemudian Nata, apa yang dilakukan oleh teman-teman perhubungan untuk mendukung seperti setiap tahun dan ada ah. uh, arus mudik arus Oh ya. Iya. Ah. ah kita berdasarkan instruksi dari pusat dan provinsi BPTD dan kerjasama dari Polda juga dan pihak kepolisian letas atas terutama kita tiap tahun itu tiap acara kan ada dua acara besar itu ya. satu hari raya Idul Fitri satu hari raya Natalan dan Tahun Baru. Nah itu mengupas mengupas tenaga kita kerja kita bu. Artinya kita memudahkan menyiapkan pos. Ada pos utama yang ada di di Candi Laras. Uh -huh. Ada pos selanjutnya ada di Mintin dan pos utama pelabuhan ada di Pelabuhan Bahur. Ada tiga pos yang terus pos dalam kota yang di muka sapol PP. Kita akan gunakan memfungsikan teman-teman kita semua di situ. Kita kerjasama beberapa dengan ormas, dengan orari, dengan apa namanya pramuka, dengan uh, Banser. Lainnya kita masukkan mereka dalam tim itu. Nah, terus misalnya dinas-dinas perhubungan hmm. terus kayak sama dengan kepolisian membangun ya makan tip yang kesehatan semuanya lengkap bu. karena kemarin pun ada kecelakaan juga yang itu kan ada dinas kesehatan ini itu kan hmm. ada setiap tahun itu bu ada kecelakaannya hmm. tapi ya kami kerjasama dengan narkoba ya untuk hmm. mengecek segala ini berhenti truk-truk hmm. itu berhenti mereka kita cek yang namanya nah, hmm. karena kita di BNN ya juga ya iya. Iya, iya karena kita di BNK juga Bu. Ya, badan uh, nah, anti narkoba kabupaten. Jadi kita kerjasama sama untuk untuk melakukan jangan sampai terjadi kecelakaan dan kita menghimbau tengah malam juga kita himbau kalau perlu kita cek ada ada sedikit ini kita cek Bu. Kalau perlu-perlu mereka ngopi, kita berikan ngopi dulu. Nggak usah kalau ngantuk, udah istirahat aja lah. Ngopi-ngopi dulu untuk untuk ini gitu. Terkait dengan perjalanan malam, Bapak katakan seperti apa kalau untuk penerangan sendiri, Pak? Di Kabupaten Pulau Pisau ini khususnya juga di jalan lintas trans Kalimantan. Nah, kemarin kan kita sudah sarankan kepada Balai Jalan. Hal-hal uh, karena bukan diberi kewenangan kita kan. Kalau memang jalan itu memang harus diterangkan. Nah, ini kemarin kan sudah ini, di sini perlu rambu ini. Nah, sini ada penerangan jalan. Ini harus ada uh, tanda apa namanya? petunjuk-petunjuk khusus, rambu petunjuk khusus. Ya, malam itu. Karena malam, ya. karena yang kita khawatirkan tuh Bu orang baru lewat sini tapi mereka tidak ngerti jalannya akhirnya terjungkal. Nah, sering saya melihat teman-teman kita truk yang terjungkal itu mereka baru datang, mereka tidak mengerti tentang di mana lobaknya, di mana ininya, itulah mereka yang kadang-kadang ngantuk. Itu kemarin di, di ini di turun jumatan gohong itu kan langsung nyerempet ke situ, kan tiba-tiba mereka remnya bisa nggak bisa jalan. Padahal bisa aja sebenarnya. Memang ada sesuatu yang harus kita izin lewat gitu kan. Paling tidak saya menyarankan kepada teman-teman kita kalau mendengar di acara TV ini, kalau melewati daerah pulang Pisau ini daerah-daerah rawan tuh kasih kelapsun sajalah. lah, Berarti di Turun Gohong, nah terus di daerah Mintin, terus Mintin situ kasih kelapsun, terus menuju dari Kapuas itu pada Kapuas menuju yang di pentangan di daerah daerah Pengkongan sebelum masuk jembatan kembar itu kasih kelapsun. Terus yang berkenaan di masuk jembatan Kahayan itu kan saya sering eh, jembatan anu, jembatan Nusa itu sering kecelakaan yang menyebabkan nyawa. Itu kan ada ada, ada ininya harus permisi gitu kan, ya, karena ya, di marka jalan juga harus eh, ya. kalau memarkah jalan itu otomatis itu bu, pastinya cuma harus mati sementara jalan itu karena yang namanya kecelakaan ini, terutama itu karena kalau serana dan serananya iya ya, yang kedua karena alat transportasinya, ya. yang ketiga yang banyak ini karena kelalaian manusianya, manusianya ya. jangan ngebut-ngebut lah. Kalau yang 60 tetap sampai, kalau 20 tetap sampai, jalan 80 sampai. Kecuali memang hal-hal mendasar. Hmm. Saya sarankan kepada teman-teman juga, kalau pada ada ambulan yang lewat itu diupayakan untuk minggir lah. Jangan ketika patwa lewat, tetap aja maju ke tengah gitu kan. Airnya bisa jadi celaka. Nah kalau ada ambulan juga diprioritaskan ambulan, karena ambulannya menyangkut kemanusiaan. Karena ada undang-undangnya. Kalau menghalangi ambulan kan undang-undang paling kadang kalau nggak salah itu tiga bulan itu hukumannya kalau mau menghalang sengaja menghalang itu tapi ya namanya masyarakat ini ya tetap aja melakukan itu tapi kita upayakan harus, ya. itu perlu sosialisasi sehingga memudahkan Berikanlah laut tamu, tamu termasuk penyeberangan itu saya minta untuk penyeberangan yang nambahnya bulan membawa orang meninggal itu jangan dipunguti biaya yang masyarakat saya minta kepada mereka untuk itu gitu kan bu jadi sekarang ini untuk siang pun kalau siang tuh wilayah, wilayah kita kan kalau ada orang sakit dan sebagainya prioritas Siapapun next pada motor pun dia prioritas untuk itu karena lebih kita mau memuliakan manusia memanusiakan manusia bu okay. karena Pulang Pisau ini dilalui pak oleh yang uh, transportasinya sangat luar biasa padat hmm. walaupun itu jalan negara iya. apa kontribusi yang dilakukan oleh uh, pelintas sendiri dan juga teman-teman dari perhubungan pak? Ah uh, secara langsung kan mereka yang kontribusi mereka itu kan ada adanya pajak kendaraan bermotor itu kontribusi yang pasti yang mereka lakukan itu dan untuk dinas perhubungan uh, kami tidak tidak punya kewenangan untuk memungut dengan melewati itu tapi kami hanya menyarankan dan mengingatkan, dan ke dan ke mengingatkan ke kepada mereka ke jangan melebihi kapasitas karena kalau sudah melebihi kapasitas nanti kalau kecelakaan nantinya repot sendiri yang kedua kalau sudah ngantuk ya tidur saja jangan dipaksakan gitu kan nah, cuma kami membangun sama dengan pihak lantas ini yang luar biasa saya bangga dengan dengan resnya res area, res res area ya, memang kita sudah sampaikan tadi res area ke depan diturunnya gohong itu kalau peladi dohong gohong itu di canilas ada juga res area cuma itu punya masyarakat yang yang sifatnya swadaya. orang swadaya mau makan minum kan di situ kan tidak ada di situ kan tidak ada yang namanya pajak parkir bu mereka tidak menginginkan tidak gitu kan Sebenarnya kalau memang kendaraan ada parkir-parkir itu ada minimal ada pajak parkir lah yang ada untuk retribusi untuk dinas perhubungan. Sementara ini ada tempat-tempat saja yang ada pajak parkirnya. Nah ada kan ada retribusi parkir ada yang nama pajak parkir. Kalau pajak parkir itu mereka yang mengelola sendiri. Tapi kalau retribusi parkir itu pemerintah daerah yang mempunyai lalu kita mengutip itu. Yang namanya proses yang namanya parkir dan pajak parkir ini perlu pembelajaran, perlu penangguran kepada masyarakat itu menyadarkan Makanya kami sedang menghimbau di tempat parkir parkir itu terima kasih kepada saudara yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Kabupaten Pulang Pisau. Jadi berarti penyadaran penyadaran pada itu, namanya menyadarkan masyarakat ini memang susah bu. Ya untuk pendapatan sederahnya. Ya harus masif gitu kan. untuk pendapatan daerah kita pun kita tiap tahun tuh melalui peningkatan mulai Oke. dari dua setengah dua lima juta tiga ratus lima puluh juta lima ratus juta gitu kan PAD hmm. bisa diulang Pak dijabarkan untuk PAD dari hubungan ah. sendiri seperti apa? Ah, kalau dinas perhubungan ya ada beberapa bu PAD-nya ya PAD yang berkenaan dengan parkir, kepelabuhanan, PAD penyeberangan, izin terlayak angkutan dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat dari uh, untuk tahun 2022 saja saya bicara 2022 ya targetnya sekitar 891 500 juta artinya tidak sampai 1 miliar tapi kita penuhi tercapai targetnya 928 juta 29 853 500 rupiah Bu nah di 2023 ini Insya Allah nanti uh, target untuk pendapatan nasi daerah ini mencapai 980 juta jadi plusnya 75 juta akan tembus dalam Desember ini alhamdulillah Bu saya mempunyai yang banyak saya punya pemikiran lain Bu supaya tembus 1 miliar satu setengah miliar program itu, Pak? saya program itu makanya salah satu tadi itu saya menciptakan kita mencoba traik baru karena beberapa traik yang yang tidak bisa dipungut lagi gitu kan beberapa tidak bisa dipungut lagi kenapa? karena sesuai aturan aturan provinsi aturan dari pusat itu gitu. sehingga menghilanglah sebagian dari pendapatan nasi daerah ini. retribusi retribusi pun tidak dibolehkan kalau perda itu ditandatangani. Perda ini kan belum ditandatangani, jadi masih padu serasilah dengan dengan pusat. Katanya membebankan. Nah, misalnya, misalnya dia bercerita masyarakat, kalau kita bicara sungai-sungainya Tuhan, peralatannya peralatan kami cuma pemerintah hanya menyiapkan sarana pelabuhan saja. Hmm. kalau kami dipungut gitu Nah seperti itu gitu kan. kalau kami utang, pemerintah tidak bayar. Hmm. tapi yang namanya di mana bumi pinjak di situ langit dijunjung. karena pemerintah ini mengayomi secara keseluruhan, maka hmm. masyarakat ya senang hati juga memberikan retribusi itu. cuma kenapa katanya tidak? kalau ke depan ini kalau tanda tangan itu tidak bisa dipungut lagi, ya memang aturan seperti itu gitu kan. kalau misalnya itu dipungut ya pungli lah akhirnya. itu dimana nah. itu pak? Rencana kedepan di sini tempat-tempat kita nih, ya kalau perda itu, maka saya berharap ada ada kajian lagi lah dengan perda itu. Jangan sampai ini dipungut nanti akan menurunkan. Asa saya menciptakan uh, uh, kondisi baru untuk penghasilan itu. Nah, untuk penghasilan uh, rencananya dari dinas perhubungan di mana Pak dan apa? Uh, Apakah dinas. Yang, uh, berkaitan dengan wisata tadi di Mintin itu? Betul. Atau? Salah satunya dengan misi Mintin itu kita mengucapkan keputusan Bupati tentang wisata susur sungai tentang wisata yang berkenaan dengan susur pulau mintin gitu kan kami kita bisa bisa tentang uh, susur yang berkenaan dengan dengan makanya saya mengusulkan pada minta daerah untuk pengadaan LCT baru ini untuk susur pantai sehingga masyarakat bisa baik edukasi kita kerjasama dengan pihak sekolah pelayaran mereka pingin seperti itu mereka bisa menggunakan kapal itu gitu kan? untuk membangun sinergisitas hmm. uh, yang berkenaan dengan potensi-potensi daerah kabupaten itu gitu kan. Pak, untuk menurunkan ego sektoral masing-masing itu kan agak rumit Pak dan agak susah. Jadi apa ya. teman-teman dari dinas perhubungan sendiri ya. untuk dalam tanda kutip mau nah. di sini Pak, mengajak berkata. Saya selain, saya pertama-tama saya tidak ingin menggurui teman-teman. Hmm. Saya menyarankan sih sampean membuat ini, saya membuat itu gitu kan. Artinya mempermudah kegiatan mereka. Jadi saya sangat terbuka. Kemarin seperti kemarin bu, kita meninjau akan pembangunan peri daerah Kayapak. Nah kita minta BPT tidak datang. Kita minta dengan dengan dinas pariwisata. Ternyata sampai di sana kita buka anu tahu wisata manggrob, wisata mangrove, wisata mangrove di di Uh, kayak pak itu banyak itu binatang-binatang di situ makanya kemarin saya minta dengan BPTD untuk membangun pelabuhan panjang menuju ke arah laut itu karena itu udah penghasilan penghasilan ikan nah makanya tahun ini saya mengusul juga nih dan siang nih jam satu nih RRP saya minta kalau bisa uh, pelabuhan peri penyeberangan yang di kayak pak pemerintahan masyarakat dipenuhilah. Untuk pembangunan itu, itu kan Jadi pada untuk sarana jalannya sendiri ke menuju ke sana. Ah, sudah ya? ada, Bu, sudah ada jalan set, jalan yang bisa dilewati sepeda motor, karena nggak bisa mobil untuk saat ini, uh -huh. kan sepeda motor. Nanti berharus saja, kalau memang ada sudah. Bakalnya bu itu secara langsung secara dinamis tuh karena pun peningkatan-peningkatan itu kan masyarakatnya pulang pergi sementara ini kan waktu dan tenaga mereka tuh ter terkuras kalau hanya melalui air melalui air kecuali memang air ini penghasilan tuh besar yang kalau besar seperti ikn ah. itu wajib pakai kapal laut dan sebagainya. Nah disitulah yang perlu karena di daerah situ daerah muara sungai muara laut hmm. di muara laut yang mau masuk ke laut itu kan di situ luasnya itu mencapai satu kilo lebih satu kilo lebih itu kan perlu pemikiran yang cerdas bagaimana perahu peri-peri penyeberangannya harus berkualitas ya. harus standar karena ketika gelombang besar itu suka tidak suka itu kalau di baur itu gelombang setengah me mencapai 40 30 itu udah, udah, goyang Bu sampai setengah meter itu udah goyang gitu kan makanya kalau peri penyeberangannya ini saya tidak merekomendasikan peri-peri ka kayu harus peri yang agak 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 yang besar standar, yang, yang standar kayak kayu kayak, boleh lah tapi yang standar yang bisa mengangkut hal-hal yang tidak merugikan masyarakat nanti kan kalau ada kecelakaan segala ya. kita kita juga yang menjadi dipanggil untuk meminta pertanggungjawaban terakhir dan sebagainya oke okay. kita hmm. sudah memasuki di segmen terakhir pak hmm. seperti apa dari teman-teman dinas perhubungan sendiri memasuki era digital oh, untuk era digital, digital ini ya? Kita yang pertama untuk yang berkenaan dengan jalan, jalan, jembatan dan sebagainya itu ada namanya opikumis ya, optimisasi penertiban jalan dan lalu lintas yang berdisiplin hukum. Nah, yang kedua si pepeng sistem informasi yang berkenaan dengan penyeberangan uh, pelabuhan bahaur maupun pelabuhan mintin. Jadi di situ ada si opikumis itu, di situ ada tempat-tempat masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan Uh, apa namanya kerusakan kerusakan jalan hambatan hambatan termasuk oh uh, kendaraan kendaraan yang melebihi kapasitas itu masyarakat ini nanti kita akan melakukan rapat kita akan koordinasi depan, nah setiap kecamatan tuh kita bikin pos-posnya baik secara langsung melalui ini bu melalui aplikasi. Nah, aplikasi bisa dengan kotak-kotak pos kita akan lakukan mereka laporan kepada kita sehingga kita untuk menindak lanjut gitu kan dan informasi-informasi itu kita akan sampaikan ke provinsi kalau menjadi kewenangan provinsi kalau menjadi kewenangan pusat kita sampaikan kepada uh, perwakilan perwakilannya di provinsi dan ya, Tengah nah saya kira dengan dengan adanya opikumis ini optimisasi Angkutan jalan itu, dan disiplin berlalu lintas itu luar biasa. Ini dapat apresiasi juga dari teman-teman kita. Lantas, kami tidak luput daripada koordinasi ini. Apabila ada hal yang berkenan di jalan ini, selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak kepolisian itu, dan tidak lupa juga untuk penitipan jalan-jalan ini. Ya, kita untuk penitipan pasar ini, pasar ini yang agak bandel. Jadi pendidikan penyadaran ke masa kerjasama dengan perindak, kerjasama dengan Sapol PP, pihak ya, Kepala Dinas Perhubungan, gitu kan, Dinas Perhubungan, untuk memudahkan mereka bagaimana mencari yang jalan terbaik pada mereka. Jangan sampai mereka mangkal di pinggir jalan, pasar di dalam dirugikan, sehingga terjadi komplain. Nah kita sudah melakukan penetipan penetipan itu, Bu. Nah ke depan memang ya memang pelan lah untuk melakukan itu. Nah untuk penyeberangan ini biasanya orang menanyakan jadwal-jadwal kapal itu dengan kita. SMS kita gitu kan. Karena waktu hari 2017 itu kan sudah mulai beroperasi itu kan hanya dikelola oleh uh, dikelola oleh dinas perhubungan. Nah mengingat dinas perhubungan ini ini menggunakan um, um, sekitar 10 daripada tenaga kerja kita di sana TKHL yang gajinya memang pas-pasan, tidak apa-apa tapi mereka berjibaku Sampai. untuk membangun semangat itu kan. Nah sekarang setelah dilimpahkan ke PPTD Terus dengan KSOP untuk BPTD untuk dulu yang namanya izin berlayarnya itu digunakan dengan KSOP kantor eh, otoritas sah benar ke otoritasan dan dilanjutkan dengan sekarang dipindah tangankan menjadi BPTD BPTD dan lokasi milik KSOP dan untuk berlayarnya milik daripada oleh BPTD dan artinya padu serasi kami sekarang ini dulu kami memungut pendapatan hasil daerah itu bisa sampai 5 juta per bulan bu karena putus sekarang ini saya sekarang ini BNPB itu. ya penghasilan penghasilan negara bukan pajak gitu kan arti penghasilan mereka yang harus mereka lakukan tapi ke depan kami akan padu serasikan dengan rencana eh dengan perda badan usaha pelabuhan, dan sehingga kami senergi. kami sudah rapat apa yang dilakukan pihak perhubungan, apa yang dilakukan pihak mereka, sehingga kami tidak jadi penonton lagi, itu nah rencana ke depannya seperti itu, kemudian eh, ada yang masuk yang untuk wisata tadi juga, sebagai, ya wisata uh, PAD juga, Pokok wisata itu insya Allah, Bu, akan kita ini kan secepatnya gitu, karena kan kalau menetribusi satu orang, masuk itu kita reduksi, itu kan lumayan, lumayan juga, Bu, kan, untuk kan. Sarana dari Iya Iya sudah Iya persiapkan, ya, yang jelas itu kan harus ada tempat parkir di daerah situ bu, tempat parkir. Kita bisa kerjasama dengan masyarakat, masyarakat bisa menyiapkan tanahnya untuk parkir di situ kan, Dan untuk memperoleh itu. Pada saat berada di atas air Betul, ya. Artinya, mari kita dukunglah pemerintah provinsi. Saya berharap mendukung yang jalan menuju sampai ke cemantan sana terus yang berkenaan dengan pemerintah pusat yang berkenaan jalan yang menuju ini ibu kan lewat juga agak susah jalannya lambat gitu kan perbaikan perbaikan karena memutih yes itu kan ya mudah-mudahan secepatnya lah nah makanya pemerintah juga pemerintah daerah ini punya potensi di pinggir karena kita jualan ini di pinggir jalan bu kalau kita jualan di dalam tidak mungkin orang lihat kita makanya pemerintah daerah membuka akses jalan ke tengah sehingga kabupaten Porang Pisau ini ada di tengah-tengah nanti ini Trans Kalimantan tuh di tengah-tengah kota pada akhirnya seperti yang di apa namanya jadi Semarang dan Jogja itu gitu kan. Data ruangnya, ya, Pak. Latar ruangnya. Oke. Kemudian terakhir, Pak, untuk pemberian surat uh, perizinan terkait dengan transportasi perhubungan seperti apa? Uh, kita sesuai dengan perdanya, Bu. Ada ada perdanya, ada perbuknya untuk memenuhi itu gitu kan. Tapi kita tidak melampaui perda itu gitu kan. Hmm. Artinya sesuai dengan petunjuk Kalau misalnya perizinan yang berkenaan dengan dengan sungai itu, trayek itu, tentunya ada yang namanya surat ukur kapal, surat hmm. ukur kapal dulu dulu kewenangan perhubungan kan. Sekarang diambil ditarik oleh kewenangan provinsi, kewenangan BPTD. Termasuk sertifikat kelayakan kapal, yeah. kelayakan kapal itu jadi kewenangan mereka gitu kan. Nah sehingga kita kalau mereka ada surat itu surat ada rekomendasi kepala desa rekomendasi camat rekomendasi persatuan mereka uh, kita akan terbitkan itu yang penting surat-surat uh, itu ada tidak palsu dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari memang ada yang namanya usaha ini bu orang kan rebutan nih orang-orang ya. biasa makan daging diganti dengan makan makan ayam gitu kan yang bisa bagi-bagi -bagi rezeki ya, ya. ya memang Uh, kemarin juga ada orang mau izin trayek saya bilang urus dulu di provinsi di di BPTD kalau sudah selesai baru kita ini nah untuk rekomendasi yang berkenaan NKIR sementara ini satu-satunya kabupaten kota yang belum memiliki kir ini adalah dinas perhubungan kota yang belum bisa cuma kita hanya kerjasama dengan provinsi kita dengan kabupaten juga kita hanya memberikan rekomendasi aja kepada mereka karena namanya dinas perhubungan ini kan terbatas bu anggarannya untuk itu saya berupaya semaksimal mungkin dengan anggaran-anggaran yang ada ini lebih optimal untuk pelaksanaan tugas jadi untuk untuk perizinan dan sebagainya kita menggunakan aturan-aturan yang telah ada gitu aja tidak melampaui batas. Oke, okay. terakhir Pak, statement closing kita apa untuk hari ini Pak, yang untuk disampaikan ke masyarakat kemudian kepada teman-teman uh, dinas perhubungan juga. Uh, satu yang pertama closing saya cintailah Kabupaten Pulang Pisau ini karena Kabupaten Pulau Pisau ini adalah Kabupaten kita yang merupakan bagian terpenting unsur dari daripada Kalimantan Tengah ketika Kota Waringin Raya nanti dibentuk. Jadi masinglah dari dari beberapa kabupaten kota yang dekat ini sayangilah kabupaten Pulau Pisau. Yang kedua saya berharap untuk teman-teman yang melintasi lintas, karena di kabupaten Pulau Pisau ini adalah yang sering terjadi kecelakaan. Jadi gunakanlah jalur jalan yang sesuai dengan apa adanya dan lihatlah rambu-rambu lalu lintas yang ada sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Karena sudah kecelakaan itu dan saya tidak ingin lagi melihat. Uh, yang namanya mobil-mobil angkutan itu saling balap membalap gitu kan terutama di daerah di daerah di daerah, di daerah jalan Basarang menuju ke Mintin ini saling balap mereka gitu rebutan jalan itu saling karena karena penumpang itu saya berharap kesadaran dan kendaraan bersepeda motor saya berharap juga kalau naik sepeda motor kalau hujan nggak usah dipaksakan berhenti sejalah jangan seperti itu senja-senja hmm, lagi hujan Nah Ini bisa menjawab kecelakaan karena ada kita dengarkan beberapa yang meninggal satu keluarga, termasuk keluarga saya lagi, tuh Bu, yang meninggal kemarin itu yang lepas kendali. Kalau sudah capek, itu berhenti aja lah, jangan sampai terjadi. Nah, selanjutnya saya atas nama pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan selalu membangun kita, membangun sinergisitas antara OPD dengan OPD lain bagaimana membangun kabupaten pesaw ini lebih bagus lebih mandiri lagi baik itu instansi pusat yang ada di kabupaten kita maupun oh, apanya OPD yang ada di sekitar kita ini saya mengharapkan kepada masyarakat menghimbau kepada masyarakat karena kabupaten Pulang Pisau ini merupakan pintu masuk dan pintu keluarnya orang luar melalui pelabuhan ke depan kita harus menambah pengetahuan dan keterampilan kita, kita tunjukkan bahwa Kabupaten Pilisau ini mempunyai manusia-manusia yang berkualitas, keterampilan 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 yang bisa dipasarkan baik tingkat nasional, regional maupun tingkat internasional okay. karena suka terasa itu luar biasa, yeah. harapan dan program ke depan dari dinas yeah, seperti itu. Yeah. terima kasih Pak Kepala Dinas sudah berbagi yeah. malam hari ini bersama yeah. kami yeah. next time kita akan bertemu kembali terima kasih Bu, selamat, selamat malam Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita bersama malam hari ini dengan tema Kabupaten Pulang Pisau, penyedia transportasi yang handal dan modern bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Dr. Dr. Anda Supriyadi, MSI. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan selamat malam.